Okay. Ya. Ada saudara, Om. Mana saudara? Itu dua biru. Mana? Itu. Ini. Dua biru. Bukan itu, Om. Woi, ini. Wah, hebat lu. Bisa 3 rak ya, 1.500. 1.500. Gua nih kalau nguras di ikan di rumah 1.500, bisa begini nih, Om. Enggak ada kuat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, 3.0 channel. Youtuber yang besar tapi belum terkenal. Ya badan abang. Ya, nih kali ini gua perdana nih pakai kameramen, bro. Genre? Oke. Iya dong. Ya, ini temen gua, sahabat gua. Ya, kebetulan gua butuh kameramen. Ya, cuman kita berpartner, bukannya ada bos atau anak gua. Oke? Okay? Dre, gue sekarang lagi di Rawabuntu. Rawabuntu. Rawabuntu, daerah Serpong, Tangerang Selatan. Gue pengen nge-review ikan-ikannya Om Arif Hidayat. Dre, Bang! Bang! Ya kan, biasanya dia di Facebook itu dikenal sebagai Cupang Abad. Gitu. Gue nggak tahu Cupang Abad itu maksudnya apa. Apa abad ke-20, apa abad ke-21, gue nggak tahu dah. Kita tanya aja langsung ke orangnya, oke? Iya, Om. Siap. Ikutin terus channel gua, oke? Okay, yuk. Om. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Sekarang kita udah di rumahnya Om Arif, ya kan? Ini dia bannernya. Boleh di shoot, boleh shoot deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, mana sebang? Loh, loh, orangnya loh. Ayo kita masuk. Om Arif, Pak. Riom. Ini nih teman kita nih, kameramen baru. Cia, dia lagi training. Mantap, mantap. Oke, okay, kita gerbek. Ada saudara, Om. Mana saudara? Itu dua biru. Mana? Itu. Ini. Dua biru. Bukan itu, Om. Woi, ini. Ah, ini saudara. Sowek, Pak. Gua jedodin lo. Lo, mental galon. Ya udah masuk yuk. Oke, Om. Guys. Mantap nih, mantap, mantap, mantap. Nih, ada berapa ekor nih, Om? Kalau muatannya sih, kalau isi semua nih 2 rak bisa 3 rak ya, 1.500 botolannya. Gua nih kalau nguras di ikan di rumah 1.500, bisa begini nih gua. Gak ada kuat gua. Ini belum lagi anakannya nih, tuh. Burayak ini umur berapa, Om? Burayak. Kalau ini burayak umur 2 minggu, 2 minggu 3 minggu. 2 minggu 3 minggu. 3 mingguan. Ada sekitaran 1.000 ekor mah ada ya? Bisa 2.000 ekoran, kurang lebih 1.500 sampai 2.000. Lu hitung 2.000 ekor, gue mau ke sendok atau atuh, gue mau ogah, capek. Gitu. Karena ini ada berapa induk ya, ada 4 sampai 5 induk sekitar. Oh, 5 per? 5 per, 5 per. Nah ini menjadi siapa nih, Om?
Kalau yang di sini-sini itu ikan udah sisa sortiran sih. Oh pantesan gue lihat kayak ada Nemo, campur-campur. Ada Nemo, ada Avatar kayak. Cuman kalau apa ya? Kalau ini lagi panen ikan banyak bagus-bagus, rata-rata yang di bagusan ya di sini. Karena sekarang lagi sortirannya lah ya. Sortiran bagus ya. Ya. Gitu. Sisanya kita buang ke pasar ya. Ini satu lubukan sekitar 2000. Dia punya 1 2 3. 3 kali 2000 6000. Ya kan? Gua mah ogah nyortirnya ini. Banyak banget. Mantap. Belum yang ini tuh itu. Belum yang ini. Belum yang ini tuh masih kecil-kecil banget. Waduh. Gokil dah. Tuh, Om, gua mau lihat hati-hati ya, boleh ya? Boleh. Masuk aja, Bang. Ayo. Kalau berdua nggak bisa bang kayaknya. Benar, sempit ya. Susah. Boleh lebih dewa, ya kan. Kan dua sih om. Makanya dia gue suruh minggir. Suruh minggir deh nih, yang ini nih, dua nih. Lihat deh. Oke, masuk. Oh, ini udah kegedean dia. Ini udah kegedean. Ini umur berapa om? Kalau itu umur sebulan setengah bang. Sebulan setengah. Banyak teman-teman 3.0 channel belum kenal Om nih. Nah, coba dah Om kenalin nama Om siapa, tinggal di mana gitu kan. Main-mainnya di medsos apa gitu. Biar teman-teman 3.0 channel kenal nih. Deket nih di rumah gua nih. Siap. Oke, nama gua Arif Hidayat. Biasa dipanggil Arif sih gitu. Kalau alamatnya di sini Kampung Dadap Timur nomor 91 Rawa Buntu, Kecamatan Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan. Ya kita masuknya di belakang BSD ya, gitu. Kampungnya juga nggak terlalu besar, ada berapa puluh kakak gitu, kecil doang, nggak mau kecil gitu. Nah, kalau untuk di mapsnya udah ada sih titiknya, namanya Cupang Abad. Kalau misalnya agak susah dihubungin, nomor telepon apa segalanya bisa lihat dari maps gitu ya. Terus berarti mainnya di Facebook sama di IG? Kalau mainnya di Facebook, di IG. Kalau di Facebook namanya Arif Hidayat Yuyun. Kalau di IG, Arif Hidayat kalau di Facebook. Kalau di IG, dulu sebelum di Bennett, Arif Hidayat Yuyun. Sekarang kan waktu itu kan lagi musim badai Bennett tuh. Iya. Orang-orang sirik. Iya, nggak tahu lah itu pokoknya permainan apa lah gitu. Nah, sekarang ganti cupang underscore. Abad gitu. Nah, ini ngomongin abad nih. Ini abad nih artinya apa nih, Om? Abad itu ngambilnya dari anak sih idenya. Jadi kan anak saya yang pertama namanya Nabil ya, cuman dipanggilnya Abil gitu. Abil. Jadi AB-nya itu Abil. AT-nya itu Ata. Yang kedua. Jadi gabungan. Digabung. Ya, jadi Abil Ata. Ata. Iya, jadi Ata. Abad. Ata. Bukan Halilintar. Bukan Halilintar. Salah. Klinik. Bukan. Iya. Oh, jadi Abil sama Ata tuh. Abad, ya kan? Takutnya pada nanya, oh, Kupang Abad. Abad 21 apa Abad 22, ya kan? Om, tanya dong, kalau keunggulan beli di sini apa? Nah, itu. Keunggulan beli di sini nih. Kalau keunggulan beli di sini sih kita bisa partai ya. Ada juga partai nyediain ikan partai. Terus nyediain juga ikan-ikan kualitas, tapi ikan kualitasnya ikan warna sih. Bisa buat kontes juga. Ya itu tadi tergantung yang pilih ya gitu. Sesuai selera lah. Seleranya mau main rata-rata sih di sini ikannya solid gitu ya. Warna semua sih, enggak pernah solid kalau misalnya. Kalau solid multicolor. Terus sama yang sekarang Nemo Gold Multicolor gitu kan. Galaxy ya, Nemo Cooper gitu. Lagi. Ada Avatar juga gitu. Nah, terus nih gua lihat Om ikan udah lumayan banyak nih. Ini pasti enggak mungkin nih kalau cuman main ikan sehari dua hari, ini pasti tahunan nih. Mulai main ikan dari tahun berapa, Om? Kalau jadi sales ya, jadi seller lah kalau bahasa bukan sales ya. Sales itu dari 2013 akhir sih. 2013 jualan cupang. Ya, cuman kalau untuk ternaknya 2015. Cuman kalau untuk fokusnya 2016 tuh ada tulisannya tuh. Tanggal 10 bulan 12 2016. Apa ditandain? Iya. Apa ditandain? Ini bikin pam ini gitu, bikin kolam, bikin ini gitu. Tanggal 10 Desember 2016. 2016 akhir juga. 2016 gua lagi ngapain tuh 2016 Desember? Kayaknya nganggur deh. Gua jualan ini Andre. Ketanduren. Oh iya ketanduren. Ya, alu. Oh iya. Ya kan di kampung tengah. Iya betul. Iya. Nah gitu. Berarti
Lumayan lama juga, 2013 seller, 2015 nge-breed, 2015 nge-breed, 2016 baru fokus. Gila, benar-benar. Nah, terus nih di sini kan apa aja nih Om? Plakat semua kah atau ada HM kah? Kalau untuk jenis plakat semua, saya mainnya di plakat. Kalau untuk HM seri saya enggak pernah coba breed, enggak pernah coba rawat. Gitu. Kalau Giant pernah dulu kan jadi seller Giant juga. Solid-solid gitu yang super black, ngambil dari ada satu orang gitu lah dulu lah gitu ya yang ngajarin saya main cupang untuk. Sekarang lebih fokusnya ke warna. Dari 2014 itu udah warna saya. Lebih enak main warna ya? Iya. Di warna itu enaknya sih kalau kita bilang keunggulan warna itu reject-nya bisa kejual. Nah. Gitu. Yang bagus itu bisa kejual. Tapi rata-rata penghobi yang baru nih, pemain baru, pemula, nyarinya warna pasti. Iya pasti. Ya kan? Wah warnanya unik, warnanya warna dulu yang dilihat. Lucu, ya kan? Pasti mainnya warna. Gitu. Oke, Om Dayat nih kalau misalkan mau kesini tuh patokannya apa Om? Ke rumah Om? Kalau patokannya sih ada SD Rauda di situ, SD di depan Rauda. SD Rauda. Sama rumah sakit Ruta Delima. Kalau dari pasar modern dekat juga ada pasar modern bisa. Dekat pasar modern. Pokoknya kalau udah nyampe pasar modern, kalau bingung bisa video call, bisa telepon, nanti saya arahin. Kayak buat tadi ya. Iya. Nyasar. Nih titik udah sampai nih, tapi di mana orangnya? Gitu. Oke nih bro, kalau misalkan lu deket dari pasar modern, dari Rawabuntu, ya kan, main aja ke rumah Om Arief. Gue kenal Om Arief udah lama gitu, cuman silaturahmi baru sempat sekarang gitu karena corona udah agak mendingan nih, ya kan. Gak pakai masker. Iya, gue juga gak pakai masker. Habis kalau pakai masker ntar ganteng kita gak kelihatan apa ya. Gue jedotin lu. Enggak juga ya. Iya, iya. Kan enggak enak ya. Enggak apa-apa lah itu mah. Tapi udah sehat lah kita mah. Ntar diedit muka kita ada maskernya mau. Iya. Gitu. Oke, nih terus ini Om. Pertanyaan fenomenal nih di channel YouTube gua. Biasanya banyak pemain pemula yang musiman. Iya. Gua bosen gitu kan main cupang. Nah, tips buat Om nih, dari Om nih pesan-pesannya buat si pemula biar nggak bosenan, biasanya harus ngapain nih, pesan dari Om, ayo. Kalau buat pemula sih hitungannya gini, kalau beli ikan jangan cari yang apa ya, kurang bagus gitu, ngebosenin lah ya, ngebosenin. Harga itu nomor 2 kalau untuk kita hobi mah gitu. Bukan yang apa ya, kan dilihat dari harganya mahal gitu, kita nggak mau beli. Kalau memang ikannya bagus, worth it dan lagi tren, beli gitu. Kebanyakan pemula beli ikan yang biasa-biasa aja. Maksudnya misalnya kalau kita dibilang grade C lah ya, grade A, grade B, grade C diambil karena nyari harganya murah gitu. Gitu. Nanti kesini-sini dia merasa beli di petani atau beli di seller itu dia ketipu ya. Kok ikannya kurang bagus ya, gitu kayak kurang, gitu. Kurang menarik. Nah, ikan, kan, sedangkan dia, padahal dia punya uang mau beli ikan yang lumayan juga. Benar, gitu. benar. Nah itu, makanya di situ jadinya. Terus apalagi pemula yang coba-coba breed ya, coba-coba breed nih. Dia bilang selalu bilang begini ya, alasannya, bang saya mau baru coba-coba nge-breed gitu. Jadi pengennya ikan yang biasa-biasa aja. Saya selalu arahin kalau untuk nantinya ke bisnis, hitungannya mau jualan gitu anaknya, mendingan beli yang bagus sekalian. Iya iya benar. Gak apa-apa, tapi jangan ketipu, awas gitu, hati-hati juga. Kita harus tahu juga nih yang lagi tren apa, warna yang lagi naik daun apa, yang kita bisa jual. Bener. Yang pokoknya yang kita bisa rinciin 3 bulan sampai 4 bulan ke depan itu anak itu bisa kita jual semua. Udah nggak musiman lagi. Iya. Kan nih orang misalkan lagi musim lurim nih. Iya. Ya kan? Udah mau habis musimnya dia baru nge-breed. Baru beli, iya. Baru nge-breed ya kan, anak-anak gede udah kagak bisa jual, akhirnya bosen tuh, jadi bingung kan, jualnya bingung, berhenti main ikan. Nah gitu. Itu dia, jadi harus dilihat kedepannya nih, prospek kedepannya karena nih. Karena beli ikan bagus gitu. Sama beli ikan biasa, sama aja waktunya, betul. Kita buang-buang waktu. Betul, gitu. Waktu, tenaga, ya kan, pakan, ya kan. Betul. Mendingan beli yang sekalian yang bagus, kalau memang nanti niatnya ke depan bisnis. Kalau cuman sekedar pengen nyoba nge-breed doang ya enggak masalah sih. Nah, tapi cuman pengen tahu adem enggak sih tangan gua nih. Terus kalau di sini ya, kalau di sini saya ada orang beli indukan. Banyak sih yang udah terjadi di sini mah, intinya mah yang salah. Intinya saya bibit gitu. Orang beli indukan mungkin harganya mahal di sini lah gitu ya. Di
bisa berapa, 1 juta mungkin lebih dari hasil itu gitu kan beli. Saya selalu bilang, nanti Om kalau Om bingung jual anakannya, saya lempar kemari. Lempar kemari. Jadi, saya tapi yang... saya lihat dulu anakannya ya, sesuai kriteria bisa jual nggak. Saya yang bayarin apa mau dibagi hasil boleh. Sistem sortir lah ya. Gua sortir nih anakan lu yang bagus-bagus. Jadi dia nggak bakal bingung kalau beli indukan di sini. Betul. Gitu. Saya jadi saling menguntungkan. Ya, saya nggak lepas saling begitu aja. Bener, saling karena kita ternak ini nggak selamanya berhasil. Benar. Kayak intinya mah. Kayak kemarin aja saya gagal tuh 2 kolom ya, gagal udah mau panen 2 kolom, jadi nggak ada akhirnya. Tapi orang-orang yang saya bibit ini ternyata menghasilkan rezekinya dia gitu. Akhirnya saya ngambil ikannya dia juga gitu. Jadi, jualin lah gitu bahasanya gitu. Ya sama. Om, gua nih ikan hasil indukan dari iya, dari lu lah. Makannya gitu. Banyak nih Om. Banyak Om yang bertampung dah. Benar, gitu, ya. Saya nggak bohong benar ya. Benar. Jadi benar saling menguntungkan kita pemula, penghobi baru main ikan. Jadi kalau bingung kan? Ya ini satu lagi ya buat orang-orang petani, seller untuk seller jangan sampai orang jadi kita jadiin apa ya kalau kata orang itu jadiin asas manfaat gitu loh. Oh. Ada orang baru main dateng terus maaf ya. Orangnya naik mobil, orang kaya gitu, dimanfaatin, dikasih ikan yang kurang bagus, dibilang bagus, dihargain mahal gitu. Benar-benar. Nah itu banyakkan orang berhenti main ikan. Iya. Kalau di sini mah kita bibit lah gitu, kita kasih jalan. Orang berduit nih gua tembak lah. Iya, gua tembak. Nah itu tuh yang bahaya. Duit itu bukan segalanya kalau di ikan cupang. Nah iya. Lu punya duit banyak juga belum tentu bisa beli ikan orang. Betul. Gitu. Betul, kayak gitu. Hobi itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Itu yang dicari tuh silaturahmi, nah, pertemanan. Kayak kemarin yang di channel gue tuh yang Bapak Haji Bintang ya kan, dari hobi rezeki mengikuti. Iya. Nah, itu dia, itu mantap tuh motonya tuh. Kalau gue itu motonya tuh, beli, tidak beli ikan, yang penting silaturahmi. Nah, beli tuh, tidak beli ikan, yang penting silaturahmi. Iya. Masa takut kalau datang ke sini nggak beli kan nggak masalah. Ya, kagak bakal gitu. kagak bakal dimarahin, kagak bakal diomongin, aman lah pokoknya. Gitu. Kadang-kadang kan ada seller ya kan gitu. Yeah. Ed deh lu ngabisin kopi gua doang lu beli kagak lu gitu. Aman, kan. Mantap. Ya, itu motor. Ya, jadi gitu. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang baru belajar, coba lihat-lihat di YouTube gitu kan. Di Facebook itu banyak kok konten-konten tentang cupang. Ya, ada Om Diwai, ada Om Lajuardi, rumah cupang, Oji Pauji. Itu banyak itu yang membahas tentang cara memelihara ikan cupang yang bagus, cara memijahan, pokoknya banyak. Kalau channel gua baru, Bang, baru belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Tapi lo besar, Bang. Nah, iya. Badannya. Enggak. Ya, kan gue bilang tadi YouTuber besar tapi tidak terkenal. Gitu. Oke Om, ini terima kasih banyak nih udah diganggu waktunya. Oke, ya kan. Siap. Gue kontak tadi langsung, Om gue mau ke rumah lu gitu kan, gue mau syuting gitu kan. On the spot sih. On the spot, ya gue langsung. Gak ada rencana-rencana. Iya, gak ada rencana, langsung dadakan gitu. Oke, makasih banyak Om atas jamuannya. Oke, bro, mungkin sampai sini syuting gue kali ini sama Om Arif. Terima kasih banyak, pantengin lagi di episode selanjutnya, banyak kok nanti. Pemain-pemain cupang yang gue gerbek, yang gue datengin, yang gue silaturahmi. Mintain kopi ya Om ya? Gue mintain kopi, pasti itu mintain kopi mah pasti, ya kan? Kita haus perjalanan, oke? Okay? Oke, okay, balik lagi dengan video gue selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.